kosmet tu letak dekat dalam grill. Kenapa awak? Okey. Kenapa ini awak? Macam kenapa awak usir? Tak payah usir tak apa. Saya tak ada usir. Itu ini macam koyak. Saya angkat. Seorang gadis hilang sabar apabila mendapat tahu barang yang dibeli secara online telah dicuri oleh jirannya. Perbuatan suspek terbongkar apabila ada saksi yang memaklumkan tentang kejadian terbabit. Walaupun perbuatannya telah diketahui, namun suspek tetap mahu menipu dengan pelbagai alasan. Baik, you bagi I sekarang sebelum I husband I tengok CCTV. Baik, you pergi ambil. Pergi ambil. Saya sama tengok luar. Itu buka. Saya tengok luar. Saya angkat. Saya pintu tutup, siapa pun tak ada. Kan kosmen tu letak dekat dalam grill. Kenapa awak? Okey. Kenapa ini awak? Macam kenapa awak usir? Tak payah usir tak apa. Saya tak ada usir. Itu ini macam koyak. Saya angkat. Tak apa, sekarang saya nak tahu. Mana barang tu yang angkat? Apa yang ambil? Saya. Kasih balik. Kasih balik. Yang ambil. Okay, sini tengok. Okay, I tahu. Kenapa macam ni? Kalau you tahu, you tinggal saya depan rumah, you jangan usik. Jangan ambil. Awak tu tak berapa saya beli ni. Ni duit tau. Senang tak? Saya tanya awak. Senang tak dapat duit? Tak ada. Tak susah kan? Kakak sendiri nak dapat duit, kerja tau. Bukan minta orang. Kasih balik, awak tak minta maaf kakak. Sorry ya. Minta maaf kakak. Tau, kali jangan ambil. Biar je depan rumah. Ai tak apa. Tak kira dia ada luar kat sini kan. Biar je. Sebab postman tu dah call ai. Ai yang suruh dia letak situ. Kalau tak ai dah cakap dengan postman jangan letak situ, letak dekat sana biar ai ambil. Kakak, you tengok ni macam ada itu. Saya tengok itu ini macam usir je. Tak ada usir, jangan ambil. Tak ada usir itu semua ini macam. Tapi kalau you ambil, you tolong simpankan sebab you rasa ni kakak punya. You bagi tahu tadi lah, you cakap lah you ada. Betul tak? You janganlah cakap you tak jumpa. Ni semua duit tau. Tak jujur. You jangan buat orang macam tu. Hari ni you buat orang, esok orang buat kat you. Susah tak cari duit? Susah kan? Jangan ambil. Nasib baik I tak cek CCTV. Kalau I cek CCTV, sebagai nakal. You jangan suka usik barang orang. Jangan panjang tak boleh. Lagi satu, kalau nampak barang-barang orang, jangan ambil. Jangan usik. Tak kira dia ada luar koridor dalam. Biar je. Faham? Supaya I okey. Kalau orang lain, dia dah masuk balai polis tau.